nanti dengan usulan tuntutan yang ada ini, tim kita kan sudah terbentuk, sudah ada, tinggal nanti kita rapatkan, kita tentukan nanti tanggal harinya untuk melaksanakan cek lapangan sesuai dengan koordinat-koordinat tertentu yang sudah diberikan kepada kita. Jadi nanti kita sampaikan kepada tim yang ada dan kita rapatkan, kemudian kita tentukan tanggal berapa untuk lapangannya. Mudah-mudahan bisa secepatnya, mudah-mudahan semuanya kaitan. Ada beberapa tutor plasma, katanya kan nanti kita melihat menyesuaikan dengan aturan yang ada. Karena nanti kan ada pengaturan, ada permentan 26/2007, ada permentan 98/2013, dan ada yang terbaru lagi. Nanti kita sesuaikan dengan mekanisme yang ada. Kalau memang artinya memang ada hak mereka adu kewajiban, ya kita mau tidak mau terpaksa harus ada untuk plasmanya. Tapi kalau memang aturannya tidak memungkinkan, berarti nanti mereka ada mengadakan apa namanya web. Usaha ekonomi produktif, nanti tergantung mereka mau bikin apa usaha yang ada. Tapi kalau plasma nanti kan otomatis per kepala per berapa orang per hektar. Tapi kalau memang penduduknya banyak, biasanya berapa luasannya ada, nanti itu yang dibagi, mereka bagi rata lah itunya. Artinya memang nanti ada dampak kalau memang itu sertifikat, kalau bikin sertifikat itu nama pribadi perorangan. Tapi nanti kalau bisa saja atas nama koperasi segala macam bisa, tapi dibagikan untuk warga yang ada di sana. Pak, berarti intinya tuntutan warga ini akan ditindak lanjuti? Ya, itu pasti. Kita kita tindak lanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada. Kita rapatkan, kita cek lapangan, nanti kita analisis lagi apakah izinnya di luar izin, apa di dalam izin, termasuk kawasannya segala macam. Nanti juga teman-teman BPN juga ada yang kita undang, perizinan, kemudian kepolisian juga, ada TNI, kemudian juga Dinas Tata Ruang yang terbaru sekarang, Dinas Tata Ruang Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, kemudian juga orang Baperida, orang Kesbangpol, orang pertanian, semuanya lini yang terlibat, termasuk di wilayah asisten 2.